Jawaban kepada Dalson. Dalson mencari ruang. Akhirnya diasah dari belakang oleh Yusri Cela. Memberikan satu kedudukan yang berbahaya untuk Perak. Di depan kotak penalti. Oh, pecah ini. Nelson menampar. Oh, Ahmad Syarul Azhar kaki situ yang ditampar oleh Nelson. Mungkin dia kehilangan emosi yang amat tinggi. Tindakannya menampar Ahmad Syarul Azhar, saya rasa, yang meminta penjelasan dari pengadil sebagai ketua pasukan yang ditampar oleh Nelson. Satu keadaan yang sememangnya tidak ada jalan lain selain kad merah. Ditamparnya Ahmad Syarul Azhar. Dia tidak dapat mengawal perasaan. Dalson Sanderson. Di sini kita perhatikan kalau ada dalam gerak perlahan. Ahmad Syarul Azhar meminta penjelasan. Dan terus saja ditampar di situ oleh Nelson. Ataupun menolak tapi lebih kurang. Satu tindakan yang agak kuat tolakan itu seperti tamparan. Jadi Kedah akan mengharungi masa ini. Masa yang tinggal agak panjang di sini. Dengan 22 Bennett tanpa Nelson. Kita perhatikan ulang tayang di sini bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Nelson yang hilang pertimbangan di situ. Ada pertukaran akan dilakukan Perak. Wong Saikom, pemain midfield akan menggantikan Dana Fanti, pemain midfield. Malam! Satu jaringan yang super cantik dari Marlon Zarek James. Oh, memang Nasrel tak dapat melakukan apa-apa. Satu tendangan dari blindside yang dilakukannya mengembirakan penyokong-penyokong Kedah. Dalam keadaan bertindak berseorangan sebagai solo striker. Perhatikan di sini. Dia lepas dari kawalan Nanta dan Khairi. Dan terus melakukan half volley. Nasrel tidak dapat melakukan apa-apa. Dengan kepantasan half volley yang dilakukan oleh Marlon Eric James. Jadi gol yang pertama untuk perlawanan ini. Dilakukan oleh Marlon Eric James. Oh, tak jemu kita melihat jaringan itu. Dan ini merupakan gol yang ke-17 untuk Marlon. Yang kedua untuk Piala FA. Sebelum ini menjaringkan 10 gol untuk Liga Super. 5 gol untuk Piala Malaysia. Jadi Marlon meletakkan Kedah di depan 1-0. Dua perlawanan sebelum ini Kedah menang dengan jaringan minit terakhir. Apakah Perak dapat menyamakan dengan jaringan minit terakhir? Tapi apapun, dua kali saya melihat Pladel melihat jam dan kali ini melihat jam dan meniup whistle menamatkan pertarungan. Marlon Eric James berjaya meletakkan Kedah ke peringkat super akhir untuk Piala FA. Tapi nampaknya kawalan penonton yang sudah masuk ke padang, sesuatu yang nampaknya mengundang padang kepada pasukan ataupun persatuan bola sepak Kedah. Kalau tadi dilentar dengan bunga api, tapi kini nampaknya penonton yang masuk ke padang. Kita perhatikan bagaimana jaringan menarik yang dilakukan oleh Marlon Eric James. Half volley terus menewaskan Nasrel. Itulah gol yang memisahkan perlawanan malam ini. Meletakkan Kedah ke peringkat suku akhir. Dan Perak tersingkir dari persaingan piala yang sinonim dengan mereka.